terharu saksikan Jessica Mila melahirkan, Yakup Hasibuan minta maaf. Yakup Hasibuan meminta maaf setelah melihat istrinya, Jessica Mila melahirkan anak pertama mereka. Diketahui Jessica Mila melahirkan putri pertamanya yang bernama Kiara Arunika Hasibuan pada Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024. Pada proses persalinan tersebut, ia ditemani oleh suaminya. Akan tetapi perjuangan Jessica Mila melahirkan anak pertamanya tersebut membuat suaminya, Yakup Hasibuan, gugup. Saya kira mental saya sudah cukup kuat, padahal, ternyata tetap beda kalau anak sendiri. Tetap deg-degan, ujar Yakup Hasibuan, Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024. Dia bahkan langsung berkeinginan untuk meminta maaf kepada ibunya. Pasalnya, ia merasa bersalah dan kelewatan pada sang ibunda. Emang seorang ibu luar biasa perjuangannya. Saya jadi langsung pengin minta maaf ke mama rasanya. Sorry ya selama ini kelewatan, tandasnya. Selain itu, Yakup juga mengungkapkan ada perasaan lain yang sulit dijelaskan ketika melihat putrinya lahir. Padahal, anak pengacara kondang Otto Hasibuan ini sudah terbiasa menggendong bayi. Cuma begitu mau gendong anak sendiri, rasanya ya berbeda juga, ungkap Yakup Hasibuan. Lebih lanjut, suami Jessica Mila ini mengaku akan terus belajar menjadi sosok